Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama Pak Pel di channel yang bisa dengarkan. Oke, gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kita semua sehat-sehat dan diberikan. Oke, di video kali ini saya ada kedatangan servisan lagi. Vivo Y15A ya, HP dari Malaysia yang tidak ada sinyalnya ya. Oke, sebelum kita coba kerjain, kita sapa dulu ya, gimana kabarnya, sehat ya, semoga sehat kita semua ya. Oke, tidak perlu lama-lama, seperti biasa kita gaskan semangat demi keluarga, anak dan istri kita, Mas ya. Kita gaskan saja. Oke. Oke, ini dia HP-nya. Vivo Y15A ya. Ini kalau tidak bisa repair-nya menggunakan USB only ya. Kita akan ada triknya nanti ya. Oke, kita lihat patch keamanannya 2003 ya. Ini tidak bisa, pasti akan brom ya. Oke, kita langsung saja kerjakan. Kita akan buka dulu ya, matiin dulu HP-nya. Oke, HP sudah saya matiin. Kita akan buka HP-nya ya. Oke. HP sudah saya buka, kita akan mencari titik test pointnya. Kita lang ini tidak ini kita akan metode pendirek ya, direknya melalui UPBox. Setelah itu kita akan lanjut. Repair IMEI menggunakan Pandora Box ya. Jadi kita buka dulu ya. Ini kaleng kita buka ya. Oke. Di sini saya sudah membuka kaleng. Buka penutupnya, lanjut kita buka kalengnya untuk mencari titik ISP-nya ya. Kaleng sudah saya buka, kita akan jumper ISP-nya ya. ISP sudah selesai, kita lanjut menuju ke UPBox ya.
Oke. Lanjut, kita akan buka di bokeh. Sekarang kita menuju centang direct IMC ISP ya, lalu IndentTP. Oke, ini sudah terbaca. Kita lanjut ke factory, ke user pathnya ya. Masuk ke factory image, lanjut cari filenya ya, file yang khususnya ya. Oke. Kalau sudah masuk scatter flash reloadernya aja ya, kita klik quit, write, lanjut. Oke, ini sudah selesai. Kita menuju ke user area, patch lagi ya. Dan TV lagi. Oke, kita akan buka HP-nya ya. Saya akan buka ISP-nya bentar ya. Ini HP sudah, ISP sudah saya buka. Kita akan lanjut pasangnya. Kita coba hidupin. Oke, HP sudah hidup. Kita tunggu. Oke, HP sudah hidup. Kita akan lanjut repair email menggunakan Pandarobak ya, Pandora ya. Kita akan pakai flash menggunakan Pandora. Sebelum itu kita rakit dulu HP-nya ya.
Oke, casing sudah terpasang. Kita lanjut wipe data ya. Wipe data ya. Oke, kita masuk ke recovery. Oke, HP sudah hidup. Kita lanjut. Ini posisinya Malaysia ya. Kita naik-naik saja. Oke, HP sudah hidup. Tanpa ada kendala ya. Di sini kita akan lanjut repair IMEI menggunakan Pandora Box ya. Kita cek ulang dulu. Masih ya. Masih ya, part keamanan masih di 2023 ya. Kita lanjut repair ini menggunakan Pandora ya. Kita matiin HP-nya. Oke, kita akan beralih ke Pandora. Pandora ya. Langkah selanjutnya IMEI sudah saya masukin, lanjut klik repair ya. Lalu colok USB dengan menekan tombol atas dan bawah ya. Matiin dulu HP-nya. Ulang ya, colok USB, oke, proses sudah berjalan. Kita akan tunggu sampai Word IMEI-nya selesai ya. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut buka. Kita akan nyalain HP-nya. Oke, HP sudah nyala. Kita tunggu. Oke, ini HP-nya sudah nyala. Kita cek IMEI ya. Ya, IMEI sudah berubah. Kita cek. Ini masih ya di 5 Mei 2023 ya. Oke, kita akan cek tes kartu ya. Kita pasangkan kartu. Oke, kartu sudah saya pasang.
sinyal sudah keluar. Porji sudah keluar ya, kita coba cek. Oke, sudah bisa cek pulsa. Kita coba pakai internetnya coba ya. Mana Google lah. Tidak ada paketnya. Oke. Penting sinyal sudah keluar, sudah bisa dipakai nelpon. Oke. Di tipe ini lumayan agak ribet cara pengerjaan repair IMEI-nya. Tapi step dan stepnya bisa dilihat di video ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe Bas ya, agar tidak ketinggalan updatean videonya saya ya. Oke. Cukup di sini saja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.